Kita melakukan banyak upaya dan kerja keras untuk memperoleh kekayaan secara finansial. Selain bekerja, berinvestasi juga menjadi cara untuk mencapai kemakmuran finansial. Namun demikian, ada beberapa tanaman hias yang diyakini mampu membawa keberuntungan finansial ke rumah Anda. Tanaman ini pun memiliki penampilan yang cantik sehingga bisa menjadi elemen dekorasi rumah pula. Berikut beberapa tanaman pembawa keberuntungan secara finansial yang dapat ditempatkan di rumah Anda. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel netralnews.com. Karena netralnews.com bukan sekedar memberikan informasi biasa-biasa saja. Pertama, Swedish Ivy, Plectranthus verticillatus. Umumnya ditanam sebagai tanaman keberuntungan, Plectranthus adalah tanaman yang berasal Afrika Tenggara. Tanaman ini juga dikenal dengan nama Swedish Ivy dan tanaman uang, meskipun sebagian besar tidak digunakan sebagai tanaman hias, ini adalah salah satu tanaman terbaik yang menarik kekayaan ke rumah Anda. Anda dapat menanam Swedish Ivy dengan mudah di dalam ruangan di pot gantung atau sebagai penutup tanah di pekarangan rumah. Jika Anda menanamnya sebagai tanaman hias, letakkan di ketinggian agar cabangnya mudah menyebar. Ingatlah untuk tidak menempatkan tanaman di bawah sinar matahari langsung karena dapat membakar daun. Kedua, pohon uang atau Pachyra aquatica. Tanaman ini tumbuh secara alami di daerah tropis di Amerika Tengah dan Selatan. Ditandai dengan daun yang hijau, kulit batang yang halus, dan bunga yang memanjang, tanaman ini dipercaya dapat membuat Anda beruntung. Pachyra juga penting dalam Feng Shui untuk menarik uang. Tanaman ini memiliki 5 daun per batang, dan nomor 5 sangat berharga dalam Feng Shui karena melambangkan elemen. Ketiga, bambu rejeki, Dracaena sandriana. Anda dapat menemukan bambu rejeki atau laki bambu di mana saja dari toko tanaman hingga supermarket. Di banyak negara Asia, diyakini bahwa bambu rejeki membawa keberuntungan dan uang ke rumah. Menanam dan merawat tanaman ini mudah. Tanaman ini tumbuh hanya di air, sehingga ingatlah untuk menjaga akar tertutup air setiap saat. Secara keseluruhan, bambu rejeki adalah tanaman hias yang tumbuh subur saat tidak dirawat secara rutin. Keempat, ruku-ruku, Ocimum teniflorum. Di India, ruku-ruku atau kemangi memiliki arti yang luar biasa. Ini adalah salah satu tanaman herbal yang paling kuat dan umumnya tumbuh di luar ruangan, di pintu masuk rumah India. Menurut agama Hindu dan Buddha, tanaman ini membawa kesehatan, kekayaan, dan kemakmuran. Selain itu, ruku-ruku berfungsi sebagai pengusir nyamuk. Menanam di dalam ruangan juga dimungkinkan. Kelima, Ruta graveolens. Ruta atau rue adalah tanaman herbal berbau kuat dari Eropa Selatan. Tanaman ini diyakini memiliki banyak sifat magis dan obat yang memberi Anda perlindungan, membawa keberuntungan, uang, dan kemakmuran. Anda dapat menanam rue di tempat yang cerah di balkon atau di dalam ruangan dekat jendela yang menghadap ke barat daya di tanah yang kering dengan baik. Keenam, tanaman giok, Crassula ovata. Dalam Feng Shui, tanaman yang menghasilkan daun bulat atau lingkaran bisa membawa keberuntungan. Tanaman giok memiliki fitur ini dan biasanya diberikan sebagai hadiah saat pembukaan bisnis baru. Tanaman giok adalah tanaman hias sukulen yang sempurna yang dapat hidup selama bertahun-tahun dengan perawatan yang tepat. Siram hanya saat tanah kering, dan pastikan untuk memberikannya sinar matahari langsung selama beberapa jam. Ketujuh, sirih gading atau Epipremnum aurum. Di banyak negara Asia, orang percaya bahwa sirih gading adalah salah satu tanaman yang membawa keberuntungan dan uang ke rumah atau kantor. Selain itu, sirih gading dapat menjadi tanaman hias yang sangat baik untuk membersihkan udara dan membuang racun. Menanam dan merawat sirih gading sangat mudah, karena dapat tumbuh dengan terabaikan dan tidak membutuhkan banyak perhatian. Kedelapan, tanaman karet atau Ficus elastica. Tanaman karet dianggap sebagai tanaman keberuntungan karena daunnya yang bulat menunjukkan kekayaan, keberuntungan, dan kemakmuran dalam Feng Shui. Letakkan di pintu masuk atau area kekayaan di rumah atau kantor Anda untuk membawa uang dan kesuksesan. Selain itu, tanaman karet juga membantu menghilangkan polutan dari udara. Gunakan media tanam yang menyerap air dengan baik dan hindari penyiraman yang berlebihan. Kesembilan, tanaman uang China atau Pilea peperomioides. Tanaman uang China adalah pilihan populer bagi tanaman dalam ruangan yang menarik energi positif dan kekayaan ke rumah. Tanaman ini memiliki daun bundar yang menarik yang dapat menambah daya tarik untuk dekorasi apapun. Tanaman ini tumbuh baik dalam suhu di atas 13 derajat Celcius. Letakkan di dekat jendela terang yang menghadap ke barat, jauh dari sinar matahari langsung. Siram tanaman hanya saat tanahnya mengering. Terima kasih telah menonton video ini.
Jika ingin menambahkan informasi tentang tanaman yang bisa mendatangkan hoki atau rezeki, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.